Pakai apa ya hari ini? Ini lucu juga. Alice, gimana menurutmu? Kamu ngambil itu dari lemariku ya? Kembalikan! Apaan sih? Ini sweaterku tahu. Au! Itu suara HP-ku ya? Ah, aku kencan sama John nanti malam. Aduh, kepalaku sakit. Kenapa aku di lantai? Hah? Tidak! Tadi kalian mau pakai sweater itu kan? Gak bisa lepas. Sudahlah, kita harus siap-siap. Hal penting lebih dulu, kita harus ke kamar mandi. Nah, bisa. Klosetnya cuma satu, tapi ada dua orang. Ini bakalan menarik. Ini kamu pasti butuh. Aku makan semur jengkol semalam. Ah, lega banget. Waktunya sikat gigi. Tuangin pasta giginya. Makasih. Oh, kayaknya aku butuh dua tangan. Ayolah. Kamu kreatif juga, Alice. Claire sudah selesai, tapi Alice belum mulai. Oke, sedikit lagi. Ups, rambutmu keluar, Claire. Sudah bagus, teman-teman. Kita siap berolahraga. Pergilah, lemak. Lalu ke kiri. Ke kanan. Astaga, sweater ini nggak cocok buat olahraga. Coba lihat apa kita bisa nyentuh kaki. Oke, sekarang bermain hula hoop. Aduh, ini sih sendirian juga sudah sulit. Dan mulai. Aduh, hula hoopnya langsung melorot. Pinggul kita nggak kompak nih. Sudah cukup. Ayo lanjutkan dengan lompat tali. Hap, siap, dan lompat. Ayo coba lagi. Jaga keseimbanganmu, Claire. Nah, kita tim olahraga yang hebat, kan? Pisang ini udah matang belum ya? Butuh dua tangan untuk mengupas pisang. Pahit banget. Bisa bantuin nggak? Aku pegang, kamu tarik ya, Claire. Yes, kerja sama tim memang yang terbaik. Hei, itu pisangku. Ya ampun. Ah, masih sisa segigit. Sini, ku bantu. Belanja seru juga nih. Tali sepatumu. Aduh. Kalau satu jatuh, yang lain ikutan. Sebaiknya ikat talimu, Claire. Oke, ayo ikat bareng-bareng. Ya, silangkan talinya seperti ini. Lalu kita buat ikatan pertama. Dan tarik. Sekarang pitanya. Jadi deh. Kita sudah makin terbiasa nih. Pakai make up dengan satu tangan itu sulit. Tapi dua sahabat ini bersedia saling membantu. Aku bisa buka sendiri. Lihat. Tapi kalian mungkin harus sulit untuk cerminnya. Boleh geser sedikit? Aku belum selesai pakai maskara. Bibir atasku belum dipakaikan lipstik. Alice, bisa bantu aku pakai lipstik? Tidak butuh cermin kalau ada Alice, kan? Tapi setelah dipikir-pikir, jangan bergerak, Claire. Lipstiknya berantakan. Ayolah, fokus. Kayaknya itu kebanyakan deh. Siniin. Aku jadi kayak Joker.
Diam, giliranku pakein kamu maskara. Ouch! Ups! Sepertinya Claire bukan kidal. Mungkin pakai cermin lebih baik. Claire, kamu apakan mukaku? Sedikit eyeshadow mungkin membantu. Oke, banyak aja deh. Sudah. Lihat, kamu cantik sekali. Ini make up mahakaryaku. Apa? Kamu mau aku kencan kayak gini? Astaga. John udah datang. Ayo berangkat. Wow. Kencan bertiga itu seru kan? Aduh, aku nggak bisa pakai tangan kiri. Ellie sih enak disuapin. Aku juga mau. Tenang, Ellie. Aku cuma suka sama kamu. Yeay, persatuan sumpit. Hei, jangan ikut-ikut. Jangan sampai Claire ganggu kencan kita, sayang. Cheers. Cukup sudah, ini kencan berdua. Waduh, John kayaknya marah tuh. Ayo berpelukan, teman-teman. Tidak! Aku mimpi. Pasti mimpi buruk. Aduh, jidatku sakit. Sweater jelek. Kepalamu sakit juga, Claire. Ayo bangun. Kita sampai di mana tadi? Wah, baju-bajunya lucu-lucu. Tidak seperti mimpi Alice, makan malam ini romantis. Oh, lihat mereka berdua. Bersulang untuk kencan sempurna kita. Cheers, sayang. Bersama sahabat memang seru. Tapi kencan dengan pacar juga menyenangkan. Apa kamu mau terjebak dalam satu sweater dengan sahabatmu? Bagikan video ini dengan mereka supaya mereka terhibur. Dan jangan lupa berlangganan YouTube 1-2-3-GO Challenge Indonesian untuk lebih banyak video kocak seperti ini.